أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. Segala puji-pujian itu hanyalah milik Allah Jalla Jalaluh, yang kerana nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang kerana rahmatnya niat-niat baik hambanya dapat terlaksana. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salammu, berkahmu dan ni'matmu senantiasa engkau curahkan dan engkau tambahkan kepada hamba kekasihmu Nabi kami baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga baginda, juga kepada sahabat-sahabat dan yang mengikutinya hinggalah ke hari kiamat. Dan dengan nama-nama Allah yang husna, saya berdoa, ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan-amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana masih lagi memberikan kita ruang dan peluang untuk kita bersama-sama pada subuh ini. Seusai saja kita melakukan solat fardu subuh secara berjemaah, kita ambil sedikit masa, kita buat pelaburan di atasnya. Mudah-mudahan pelaburan kita ini ada manfaatnya insya-Allah. Baik, saya pun rasa dah lama betul tak datang sini dah kan. Eh, sungguhlah, rasa saya dah setahun lebih dah. Dah hari ini kan dah setahun dah. Ini tahun lepas kan, setahun lebih dah tu. Baik. Saya baru-baru ni balik daripada Mekah. Ya, baru balik daripada Mekah. Bulan 12 tu lah, tahun lepas lah, bulan 12. Saya ada, kalau kita lihat di dalam kitab 100 sunnah yang telah dilupakan, Allah Ta'ala telah memberikan saya rezeki. Pertama dua rezeki. Satu, sepatu hilang. Sepatu hilang tu alhamdulillah lah kan. Pasal tanda bukti kita ada pergi sana lah. Kalau kita tak pergi sana, macam mana nak ada bukti? Kira sepatu tu hilang tu antara salah satu bukti lah. Tapi walaupun macam mana pun, rasa memang tekilan jugalah kan. Yang kedua, saya jatuh dekat sana, rezeki jugalah. Nak jatuh dekat saya iman masa nak bawa jemaah pergi buat umrah yang wajib. Jadi dalam pakaian ihram tu saya jatuh, lutut saya tu dia kena pada bucu anak tangga tu kan, empat bucu anak tangga. Jadi dia punya sakit tu memang sakit sangatlah. Habis saya buat tawaf, sa'i, lepas tu saya tahallul, memang lepas tu tak boleh gerak. Allah Ta'ala rezekikan pula duduk dalam bilik hotel 4 hari. Tak boleh gerak mana-mana. Tapi kat situ yang saya dapat. Saya dapat. Antara yang kalau kita lihat di dalam hadis, "Idza sami'tumul mu'adzin faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu 'alayya fa innahu man salla 'alayya salah sallallahu alaihi biha ashara thumma sallallahu liyal wasilah fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li'abdin min ibadillah wa arju an akuna ana faman sa'ala liyal wasilah tahallat lahu syafa'ah." Hadis ni kalau kita tengok daripada Imam Muslim, daripada Abu Dawud, At-Tirmizi dan juga An-Nasa'i. Kalau kita lihat, saya duduk dalam bilik, saya tengok azan. Dia kat situ dia ada satu sunnah yang memang sama ada kita tak buat ataupun kita tak tahu. Dua ni. Kita kalau lepas habis azan kita buat apa? Macam doa tu tak? Kan?
Kita habis baca kita azan habis je kita baca doa teruslah. Tapi dalam hadis ada satu lagi yang kita mungkin tak buat. Dia kata apa? Idza sami'tumul muazzin faqulu mithla ma yaqulu. Kata kalau kamu dengar muazzin azan, maka ikutlah sebagaimana apa yang diucapkan. Ha, kita buat dah yang tu. Tapi kita tak buat yang ni. Thumma sallu alayya, dan berselawatlah kamu kepada aku. Ni kita tak buat. Pasal kita terus kepada doa kan. Kita doa terus, yakni Allahumma rabbaha zihi dawati tamati wa salatil qa'imah. Itu doa wasilah. Hari ini kita akan bincang 5 hadis. Kalau sempat 6. Kan. Kemudian kata fa'inu man salla alayya salah, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka dia apa dia sallallahu alaihi biha ashra, Allah Taala akan selawat kepadanya 10 kali. Nah, kemudian thumma sallallahu liyal wasilah, dan mintalah ataupun kalau kita tengok kemudian mintakanlah wasilah untukku. Tak. Fa innaha manzalatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min 'ibadillah. Kata apa kat situ? Yang tak layak selain bagi hamba Allah, ya, kerana ia adalah kedudukanku di dalam syurga. Yang tidak lain, yang tak layak selain bagi hamba Allah, bagi hamba Allah. Kemudian dan aku mengharap akan menjadi pemiliknya. Ada warju an aku na'ana, dan aku mengharap menjadi pemiliknya. Kemudian kata apa, faman sa'ala liyal wasilah, sesiapa yang meminta wasilah untukku ataupun bagiku, dikata apa, halat lahu syafa'ah, maka ia perolehi syafaatku. Baik, saya duduk kat situ, saya tengok, oh ini dia kan, habis azan dia akan selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Baru dia kata Allahumma rabb hadhihi da'wati tammati wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Tuan-tuan, itulah doa yang kita baca selalu, tapi kita lupa pada selawat. Ha, tuan-tuan, hadis ni sahih tuan-tuan. Maka kita boleh amal benda ni. Ada kita nak tuan-tuan, nak biar kita gigit betul-betul yang mana yang kita nak buat ni kat geraham, supaya dia menjadi amalan kita dan dia jadi istiqamah. Hadis yang kedua. Hadis ni datang daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau kita tengok Sa'ad bin Abi Waqqas kata apa? Man qala hina yasma'ul mu'adhdhin ashhadu an la ilaha illallah. Kata Mu'adh, siapa yang ketika mendengar bacaan mu'adhdhin lalu dia mengucapkan doa ashhadu an la ilaha illallah. Apa dia? Wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dhanbuh. Oh, tu dia hadis daripada Sa'ad bin Abi Waqqas daripada Imam Muslim. Dah riwayat dia, hadis ni riwayat Imam Muslim, Imam Ahmad, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah. Banyak tuan-tuan bilawatan dia. Banyak bilawatan dia. Maknanya kat sini ni, doa ni pun jarang dah kita buat. Ada. Mak cumanya ulama berselisih pendapat sama ada pada azan tu, kalau kita tak la ilaha illallah tu, asyhadu alla ilaha illallah kan, ataupun pada la ilaha illallah pada hujung, la ilaha illallah, ha, kan. Yang itu je ulama dia berargumentasi mana nak letak dekat sini, kat mana yang sebenarnya, sama ada pada awal ataupun pada akhir. Makanya Imam An-Nawawi di dalam Syarah Muslim dan juga yang lain, yakni As-Sindi di dalam Hasiyah An-Nasa'i, dia menyatakan ketika mana asyhadu alla ilaha illallah itu dikumandangkan. Dan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah,
wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasulah wa bil islami dina. Kat situ. Yang lain, kalau kita tengok daripada Al-Alamah Al-Mubarak Furi, ada Al-Alamah Mubarak Furi di dalam kitab Tuhfatul Ahwazi Syarhu Tirmizi, dia syarah Imam Tirmizi, dia kata apa di sini? Di sini dijelaskan sama dia dengar azan tu, yang mana yang paling jelas kelihatan di situ adalah pada pengakhirannya. La ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ah, tu yang kita baca tuan-tuan. Maka dekat situ yang paling jelas kata apa? La ilaha illallah. Maka diletakkan pada yang akhir. Diletak pada yang akhir. Tak kisahlah tuan-tuan. Sama ada tuan-tuan nak letak, pasal dia ada dua pendapat di situ. Maka dia kata ada yang pertama, ada yang kedua. Asyhadu an la ilaha illallah yang pertama ataupun la ilaha illallah yang terakhir. Mana-mana tuan-tuan tak kisah, amallah. Pasal dia ada dua pendapat. Jangan kita tinggalkan semua, kita ambillah satu untuk kita jadikan kita punya amalan. Nah, jadi kita datang pun tak rugi. Tak. Tu pasal saya suka ambil yang mudah-mudah supaya tuan-tuan, dia kadang-kadang ada orang dia tak tulis. Nah, kadang-kadang tapi dia boleh ingat. Ah ha, dia boleh ingat. Jadi dia nak balik rumah pun mudah. Nak balik mudah. Abang dapat apa tadi? Ah ha, dapatlah. Alhamdulillah. Kan dapat minum pagi katanya. Minum semua orang boleh dapat, kan? Baik, pada hadis yang ketiga. Hadis ketiga ini dia akan berkesinambungan. Hadis ni saya ambil di dalam kitab, kalau kita tengok antaranya adalah di dalam kitab Babul Mawaqit. Tuan, yang ini pun orang tak ambil peduli. Pasal apa? Dia berkaitan, berkisahkan dengan apa nama? Waktu-waktu solat. Ya tak? Waktu-waktu solat. Tuan-tuan, kalau kita tengok waktu solat ni, ada orang dia ambil ikut azan, kan? Standard lah tu. Tapi kalau kita tanya tuan-tuan, kalau kita ikut di dalam pendapat imam-imam mazhab, di situ dia ada dua perbincangan. Ada antaranya adalah waktu asar dan waktu isyak. Kalau kita tengok waktu asar ni dan waktu isyak, dia mempunyai waktu mukhtar, yakni waktu pilihan untuk solat. Mengapa yang demikian? Kerana antaranya imam mazhab Hanafi, ada mazhab Hanafi, dia ambil waktu asar itu pada pertengahan. Pasal tu kita tengok contoh waktu isyak, tuan-tuan. Waktu isyak, dia ada waktu yang utama. Tuan-tuan, waktu isyak, waktu utama kat mana? Dah semua termenung, kan? Benda pulak ni. Pasal, tuan-tuan, kita kurang ambil peduli berkaitan dengan Babul Mawaqit. Tu je dia. Baik. Hari ni, tuan-tuan, pagi ni kita akan tengok berkaitan Babul Mawaqit, ada. Yang ni saya nak tengok hadis ni berapa banyak yang kita nak boleh bincangkan ni. Kita habis kau apa? 7 suku. Okey, 7 suku sempatlah satu hadis je. Baik tuan-tuan. Hadis yang pertama. Wa an Abdillah ibni Amir radhiyallahu anhu. Saya ni tuan-tuan, saya tidak syarahkan, saya tidak bawa kepada yang sepenuhnya, yakni saya tak bawa kepada biografi perawi hadis. Saya tak bawa. Kalau saya bawa biografi perawi hadis, dia memerlukan masa. Ha, tuan-tuan, saya cuma bawa kepada tuan-tuan hadis, yakni syarah dia ada daripada, kalau kita tengok daripada kitab nilah, kata apa? Wa an Abdillah ibni Amr radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam waqtu adh-dhuhri idza zalati asy-syamsu wa kana dhillur rajuli katulih.
malam yahduril asr, dan waktul asri malam tasfarash syams, wa waktu salatil maghribi malam yaghibish syafaq, wa waktu salatil isya'i ila nisfil lailil awsat, wa waktu salatil subhi min tulu'il fajri malam tatlu'ish syams. Rawahu Muslim walahu min hadithi Buraidah fil asri wa syamsu baydau naqiyah, wa min hadithi Abi Musa wa syamsu murtafi'ah. Tuan-tuan, hadis ni panjang sikit, tapi jangan takut, kita pendekkan sikit lah. Dia kata apa? Daripada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, dia letakkan dulu, waktu zuhur adalah mulai tergelincirnya matahari ke arah barat. Kan? Matahari tegak tu, dia tergelincir ke arah barat. Hingga bila? Hinggalah panjang bayang-bayang sama dengan tubuh asalnya. Situlah dia. Sampai situlah waktu, waktu zuhur. Kemudian dia jelaskan, malam yahduril asr, selama mana asar belum tiba. Maknanya tuan-tuan, pemisah dia, pemisah untuk solat asar dan solat zuhur ni, yakni bayang sesuatu itu sama panjang dengan tubuh asalnya. Itulah dia. Dia antara dua je tuan-tuan. Panjang je pap, habislah waktu zuhur, masuklah waktu, waktu asar. Jelas tak? Waktu asar dijelaskan apa? Wa waktu solatil asri, ataupun waktu asri, malam tasfarash syams, dan waktu asar adalah bila, sampai bila, selama mana, kalau kita faham, sebelum tenggelamnya matahari, kan? Tapi kat sini dijelaskan, wa waktu asri malam tasfarash syams. Tasfarash syams ni kalau kita tengok di dalam kitab, dia menjelaskan ada, yakni matahari kuning ketika mendekati tenggelamnya, sementara waktu kuning adalah bukan warna merah. Maknanya sebelum matahari menguning. Wasyamsu, kalau kita tengok tasfara syams, dak, maknanya sebelum matahari menguning. Itulah dia waktu asar. Itu pasal waktu asar dia lain, berbeza sikit. Pasal di situlah dia ada perbezaan pendapat ulama. Tuan-tuan, kejap lagi kita pergi. Wa waktu solatil maghribi, kata apa, malam yaghibis syafaq, dan waktu maghrib ini adalah sehingga, ataupun dia kata apa, malam yaghibis syafaq, selama mana mega merah di kaki langit belum hilang. Itulah dia waktu maghrib. Belum hilang warna merah kaki langit tu, itu ada waktu maghrib. Hilang je isyak. Tuan-tuan, tak, dia kata apa pula, wa waktu solatil isya'i, tak, ila nisfil laylil awsat. Kalau faham kita tuan-tuan, solat isya' itu adalah sehingga sebelum masuk waktu subuh. Tapi hadis dia terangkan apa, dan waktu solat isya' itu adalah pertengahan malam. Kan, tuan-tuan tengok, dia kata apa kat sini? Waktu solat isyak sampai separuh daripada pertengahan malam. Semua dah gelap kepala. Biar betul. Kan? Kejap lagi kita pergi tuan-tuan. Jangan pening. Jangan pening. Dan kemudian dia kata apa? Wa waktu subhi. Dia kata apa dekat sini? Wa waktu solati subhi min tulu'il fajri malam tatlu'ash syams. Dia kata apa? Dan waktu subuh adalah sehingga munculnya fajar sampai sebelum terbit matahari. Itu waktu subuh. Tuan-tuan, maka kat sini hadis ni diterangkan berkaitan dengan waktu-waktu solat. Makanya tuan-tuan, kalau kita tengok waktu yang, kalau kita tengok ada perbezaan pendapat, adalah waktu asar dan juga waktu isyak. Saya baik tak ada papan putih nak. Kalau tidak saya boleh tunjukkan. Baik tuan-tuan, kalau kita tengok
Contoh waktu asar. Kalau waktu asar ni, mengapa diletakkan sehingga matahari sebelum menguning? Kerana tuan-tuan, di situlah tempat yang kita boleh pilih untuk solat. Kalau kita tak solat pada awal waktu, maknanya kita boleh solat sehingga sebelum matahari menguning. Itu dia, waktu dia. Yakni dikatakan waktu mukhtar itu adalah waktu pilihan untuk antum solat. Solat apa? Solat asar. Nah, kejap lagi kita tengok sunnah dia dekat mana. Kemudian setelah solat, setelah matahari kuning sehingga tenggelamnya matahari, itu yang dinamakan waktu makruh. Pasal apa waktu makruh? Waktu inilah, kalau kita tengok apa dia, orang yang menyembah matahari, waktu ni dia sembah matahari. Dan kita kalau boleh tak mau sama dengan orang ni. Tapi orang kita banyak ambil waktu ni, sedangkan dia ada waktu mukhtar untuk solat. Yang ni saya kata tadi, waktu pilih untuk solat, waktu-waktu masa yang boleh solat sebelum matahari kuning. Dia boleh solat waktu ni. Tak, dia ambil waktu ni. Sebahagian ulama berpendapat itu adalah berdosa, kerana dia telah meninggalkan waktu yang utama ataupun waktu pilihan solat. Berbeza pada orang yang tertidur, berbeza pada orang yang, siapa lagi, gila ataupun pingsan, ataupun perempuan yang haid, dia kering tuan-tuan, dia solat pada waktu makruh ni. Sungguh pun pada saat ketika dia angkat takbir, kemudian masuk waktu maghrib, tuan-tuan, dia tetap mendapat solat itu sepenuhnya, dan dia tidak dikira berdosa, dan dia dikira solat pada waktu mukhtar. Tuan-tuan. Tapi orang yang melalaikan solat, tuan-tuan, kalau kita tengok ada tak orang lalai solat waktu masuk asar ni? Banyak tuan-tuan. Pasal dia fikir, dia tak fikir waktu dia. Ustaz, saya jaga solat. Naam, entah jaga solat, tapi entah tak jaga waktu solat. Itu masalah. Saya tengok ni tuan-tuan, tak? Kalau kita tengok dekat office-office, dah nak azan maghrib dah dia solat asar. Wal iazubillah. Tuan-tuan, kalau kita tengok pada satu hadis, kalau kita tengok di dalam kitab Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu daripada Syekh Dr. Wahbah Az-Zuhaili, waktu ni dia letak, dimasukkan sekali dari, dengan satu hadis. Apa hadis dia? Hadis daripada Imam Muslim. Dia kata apa? Tilka salatul munafiqi. Demikianlah solat orang yang munafik. Dikata apa? Yajlisu yarkubu syams. Dia duduk memerhatikan matahari. Dia duduk je memerhatikan matahari. Kemudian hatta idza kanat baina qarnai syaitan. Kemudian kata apa? Hinggalah matahari itu duduk di antara kedua tanduk syaitan. Kemudian fama fana qarha arba'an la yadhkurullaha fiha. Kemudian dia bangkit dan mematuknya 4 kali. Dia tak sebut solat dah. Dia kata apa? Dan dia bangkit dan dia mematuknya 4 kali. Tuan-tuan, apa maksud dipatuk? Maksudnya laju tak? Laju tuan-tuan. Maknanya dia solat tu dengan amat laju. Kalau kita solat dengan amat laju, la yazkurullaha fiha, dia tak ingat kepada Allah Ta'ala. Illa qalila, kecuali sedikit sangat diingat kepada Allah Ta'ala. Tu nak sebut. Tuan-tuan, maknanya solat asar kena jaga-jaga. Tapi solat asar ni tuan-tuan, tu pasal kita tengok dalam Al-Quran. Biarpun kalau kita wal asr, demi masa. Ada kalau kita tengok juga di dalamnya terkandung yakni demi waktu asar. Waktu asar ni tuan-tuan, pasal apa? Waktu ni manusia dalam kerugian. Dia leka tuan-tuan. Tuan-tuan tak percaya tuan-tuan tak? Solat asar hari ni tuan-tuan tengok, ada tak orang minum kat tepi-tepi ni? Ada tak? Tak payah cerita tuan-tuan. Pada sebelah surau je. Tak apa lah, solat asar relax lu. Balik rumah boleh solat. Dia fikir tu je, balik rumah boleh solat. Sampai kat rumah dia layan TV dulu, 6:30, 6:45 baru solat tuan-tuan. Padahal tadi dia boleh solat tadi. Tu yang saya kata tadi,
Padahal dia boleh waktu solat tadi, dia boleh solat dah. Waktu muhtar, waktu pilihan solat tu ada lagi. Tapi dia lepaskan macam tu je. Dia solat pada waktu makruh. Mana berdosa lah. Pasal dia menyia-nyiakan waktu. Allahumma salli ala Muhammad. Aku laku lihada wa astaghfirullah. Kan nak biarkan. Dah tujuh aku dah. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan tak? Baik. Kemudian dia kata apa lagi? Baik. Ini solat asar. Waktu, kemudian waktu maghrib. Cuma kalau kita tengok, dia ada satu lagi hadis tuan-tuan. Tuan-tuan boleh semak tuan-tuan. Tuan-tuan boleh tengok di dalam kitab. Saya tak ingat kitab apalah ya Allah. Dia kitab dia berkaitan dengan Malaikat Jibril. Hadis tu daripada Allahumma salli ala Muhammad. Saya lupa dah tuan-tuan. Allahumma salli ala Muhammad. Hadis tu dia menerangkan berkaitan Allahumma salli ala Muhammad. Kan dihilang ni. Pasal apa dihilang ni? Baik, Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam 2 hari. 2 hari. Hari pertama dan hari kedua. Hari pertama dia datang, ketika itu dia menyatakan pada awal solat. Kemudian pada hari yang kedua dia datang kepada penghujung solat. Tuan-tuan, dekat situ dia kata apa? Di antara dua waktu inilah waktu solat kecuali waktu maghrib. Waktu maghrib itu dilakukan pada awal waktu. Kat sini dia ada jelaskan tuan-tuan, hadis ni. Tak, saya berjelaskan pada tuan-tuan lah senang. Tak. Supaya tuan-tuan ada tak, kalau tengok, kalau tak, tak adalah dia tengok, nak cari kan. Baik, hadis ni dia begini, mafhum hadis. Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Bangun dan solatlah. Maka saat itu kata apa? Rasul sallallahu alaihi wasallam solat waktu zuhur, ketika mana bayang, kalau kita tengok matahari itu telah condong ke arah barat. Ada? Matahari condong ke arah barat. Tegak dia dan condong sedikit. Itu dia masuk je waktu. Tuan-tuan, waktu tegak matahari sehingga masuknya waktu zuhur tu tuan-tuan, dia tak lama. Sekejap je, 3-4 minit gitu je waktu dia. Pasal apa tuan-tuan? Sungguh pun orang itu solat, dia solat dia, dia baca Al-Fatihah tu ambil tu, tap masuklah waktu. Jadi dia tak lama. Nah, itu dia tuan-tuan. Nah. Kemudian dia kemudian Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi sekali. Dia datang, bangun dan solatlah. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam solat waktu asar, ketika mana bayang sesuatu sama panjang dengan tubuh asal. Itu dia. Tuan-tuan nampak? Nah. Kemudian Jibril datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam lagi. Kata apa? Bangun dan solatlah. Ketika itu bila Rasul sallallahu alaihi wasallam solat maghrib, ketika mana matahari telah tenggelam sepenuhnya. Ini tuan-tuan, matahari telah tenggelam sepenuhnya. Kemudian dia datang waktu isyak. Kata apa? Bangun dan solatlah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bangun dan solat. Ketika itu masa itu bila waktu ketika itu adalah syafaq, yakni megah-megah itu telah pun hilang. Kemudian dia datang pada waktu subuh. Dia kata apa? Bangun dan solatlah. Maka ketika itu baginda solat subuh ketika mana fajar mulai menyingsing. Fajar tu tuan-tuan nak, cahaya fajar, fajar sedik tu, ada line putih tu panjangnya tuan-tuan. Itu fajar, fajar sedik. Kemudian kata apa? Dia datang pada hari yang kedua. Kemudian dia datang kata apa? Bangun dan solatlah. Ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam solat zuhur, ketika mana bayang sesuatu itu sama panjang dengan tubuh tubuh asalnya. Maknanya sama panjang, tuan-tuan. Tuan-tuan, waktu zuhur, nampak? Waktu zuhur dengan waktu asar macam mana? Dia punya beza sikit je, tuan-tuan. Kemudian dia kata apa? Waktu asar, kemudian dia kata apa? Dia datang pada waktu asar, kata apa? Bangun dan solatlah. Maka baginda solat ketika mana, tuan-tuan, tengok tuan-tuan, dia kata apa? Bayang sesuatu itu 2 kali lipat daripada tubuh asalnya. Maknanya panjang bayang-bayang 2 kali ganda.
daripada tubuh asal. Kan? Kemudian dia datang pada waktu maghrib. Tapi pada waktu maghrib dia datang pada waktu yang sama-sama macam semalam. Dia datang waktu isyak, tuan-tuan tengok waktu isyak, dia kata apa? Dan waktu isyak Rasul sallallahu alaihi wasallam dia kata apa? Bangun dan solatlah, kemudian baginda pun solat ketika itu sepertiga malam atau pertengahan malam. Kemudian dia datang waktu subuh, kemudian kata apa? Bangun dan solatlah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam solat ketika saat itu adalah ketika mana matahari, bukan matahari, dia kata apa? Fajar mulai menguning. Tuan-tuan, fajar menguning. Nampak kaki tu kuning je kan? Dekat kaki langit tu kuning je. Tuan-tuan, matahari nak timbul dah tu. Tuan-tuan nak. Dia kata apa? Kemudian Jibril bagi tahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara, dia katakan semalam dan hari ini, kan? Di antara dua waktu ini adalah waktu solat. Tuan-tuan nak. Kecuali maghrib. Maghrib dilakukan pada awal waktu. Allahu akbar tuan-tuan. Maknanya dekat situ apa? Baik. Di situlah ulama berargumentasi berkaitan dengan solat Isyak. Tuan-tuan, dalam hadis dia tidak menyatakan pertengahan malam tu kat mana. Dia tak nyatakan. Cuma ulama tuan-tuan dia berpendapat, maka mereka berkira-kira. Bagaimana nak menentukan pertengahan malam? Pasal Rasulullah tak sebut. Di situlah dia kata apa, luasnya solat Isyak nak bagi tahu supaya kita ini tuan-tuan kita jaga. Solat Isyak tuan-tuan tak? Dia mempunyai waktu darurat. Tu dia, waktu Isyak dia ada waktu darurat. Bagaimana nak tahu waktu mukhtar? Yakni waktu pilihan untuk solat. Tuan-tuan, saya datang kepada tuan-tuan hadis yang kedua supaya kita boleh nampak hadis ni. Hadis daripada Abi Barzah. Allah, tujuh suku dah tuan-tuan. Mana? Ha? Tuan-tuan tak lapor ke? Kan? Kejap lagi pucat kan. Baiklah, saya habis pada hadis yang kedua ni lah. Ada hadis daripada Abi Barzah Al-Aslami. Tuan-tuan, ada masa nanti kita akan bincang hadis ni menarik. Pasal hadis yang seterusnya pun menarik. Supaya kita jaga-jaga pada hadis ni. Baik. An Abi Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu qala. Allahumma salli ala Muhammad. Dinyatakan solat asar dan solat isyak ni. Dinyatakan dua solat ni. Kata apa? Qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlih fi aqsal madinah wa syamsu hayyah. Tuan-tuan, itu hadis tu dia nak terangkan tentang solat asar. Kemudian dia datang wa kana yastahibbu an yu'akhira al-isha'a. Kemudian kata apa? Yang tu nak derangkan berkaitan dengan solat Isyak. Kemudian dia datang lagi. Dah dua dah dia beritahu. Kemudian dia kata lagi thumma wa kana yakrahun nauma qablaha wal haditha ba'daha. Ini dia nak menerangkan berkaitan yang Rasulullah suka dan tak suka. Tak suka. Dua keadaan ni dia ada yang Rasulullah tak suka. Kemudian kata apa? Wa kana yanfatilu min salatil ghadah hina ya'rifu rajulu jalisahu wa kana yakrahu bi 60 ila 100. Yang ni nak menerangkan kedudukan solat subuh. Tuan-tuan. Hadis muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Baik tuan-tuan. Hadis ni dia nak jelaskan apa dia? Kat sini dia ada kosa kata bahasa Arab tuan-tuan. Pasal dia menjelaskan kat situ dia menggunakan wakana. Kana Rasulullah.
dia bila mana kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusallil asra, solat asar. Maknanya kata kerja itu fa'il mudhari, kata kerja langsung. Bila mana kedua-dua ni ada tuan-tuan, di situ yang disebutkan istimrar, yakni berterusan. Berterusan je dia buat. Apa nak jelaskan apa yang berterusan? Baik, tuan-tuan tengok. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli asra thumma yarji'u ahaduna ila rahlih fi aqsal madinah wa syamsu hayya. Dia terang gini. Bahawasanya kebiasaannya, nak sebut kalau kita kebiasaannya Rasul sallallahu alaihi wasallam solat asar sama dengan sahabat ni. Kemudian dia kata apa, thumma yarji'u ahaduna. Kemudian salah seorang daripada kami pulang. Yarji'u. Yarji'u tu pulang lah. Pulang ke mana? Ila rahlih, ke rumahnya. Fi aqsal Madinah, ujung Madinah. Dekat dekat Quba. Tuan-tuan, kat Quba ni jarak dia 7 km. 7 km tuan-tuan. Bukan naik kereta. Naik unta ataupun berjalan kaki. Diorang tuan-tuan jalan kaki biasa punya. Naik unta pun biasa. Naik unta, kalau kita tengok naik unta, kalau 7 km agak-agak berapa lama ambil masa? Kan? Lek tuan-tuan nak. Agak-agak berapa masa? Eh lama tuan-tuan. Nak? Lama tak? Lama. Tuan-tuan pernah naik unta tak? Ya Allah, ya Allah, berikanlah mereka rezeki untuk naik unta, ya Allah. Naik unta tuan-tuan, dia bukan, dia relax je tuan-tuan. Melainkan kalau dia, kita pacu dia untuk lari, ada lari. Tak, kalau tidak, relax je dia. Nah kan, dia relax je. Baik. Maknanya kalau kita tengok 1 km, kita ambil lah 10 minit. 7 km, 1 jam lebih dah. Kan? Tuan-tuan tengok, ayat dia nak jelas. Itu pasal ada cerita tu. Salah seorang daripada kami pulang ke rumah dia. Dekat, dia kata apa dekat situ, fi aqsal Madinah, di hujung Madinah, yakni dekat daerah Quba. Dan tuan tak, dia kata sampai kat rumah, wasyamsu hayya, sampai kat rumah, matahari itu masih panas, terik, hidup, menyengat panas dia. Apa dia nak begitu? Mereka ni solat asar awal waktu. Sungguh pun rumahnya jauh, pulang-pulang matahari masih panas. Tadi dah sebut wakana. Bila ada fi'il mudhari', di situ istimrar, yakni mereka ni solat asar tuan-tuan pada awal waktu berterusan. Tu nak nyata kat situ. Maknanya dekat sini sunnah kita itu mendirikan solat pada awal waktu. Sunnah, ikut sahabat, ikut Rasulullah. Solat asar diorang jaga tuan-tuan. Biar pun jauh pergi juga 7 km. Kita tuan-tuan 70 m tuan-tuan, berat nak pergi. Padahal turun ni je, turun flat ni kan, golek-golek-golek-golek sampai. Kan? Tak mau juga tuan-tuan. Tu nampak malaikat desap pak mampus kat situ juga. Dia ada kat situ sepak tuan-tuan. Di situ ada syadid tu, syaddah tu. Dan kalau kalau sepak je dia tak bunyi sangat. Kalau sepak pun sedap sikit. Kan? Dia ada keras sikit. Baik tuan-tuan. Tak? Kemudian dia tuan-tuan tengok kat sini. Eh. Hey, kita nak bagi 7:30 tau. Dia apa? Dia bagi tahu kat sini lagi. Solat asar. Wa kana yastahibbu an yu'akhira al-isha'a. Sini sebut. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suka mengakhirkan solat isya. Tuan-tuan nampak? Tuan-tuan tengok. Mengakhirkan solat isya itu adalah sepertiga malam atau pertengahan malam. Dia bukan sebelum masuk waktu subuh. Sebelum masuk subuh tu kita tuan-tuan. Maksudnya itu waktu pilihan. Tuan-tuan faham tak? Waktu pilihan solat. Kita waktu pilihan solat kita isyak ni tu sampai sebelum subuh.
kan? Betul tak? Tuan-tuan tengok hadis terangkan apa lagi? Ya, tak? Dia terangkan lagi. Wa kana yakrahu nauma qablaha, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak suka tidur sebelum Isyak. Tak suka. Ulama mengambil pendekatan yang ni makruh hukumnya tidur sebelum Isyak. Tapi waktu ni tidur paling sedap. Tuan-tuan, terbaik tuan-tuan. Kalau kita tengok ni waktu kalau kuliah maghrib tuan-tuan, contoh kuliah maghrib yang duduk bukan kat sinilah, tempat lainlah. Sini muka dah macam melekat dah tuan-tuan. Tak. Yang kalau kita tengok yang duduk dekat mazhab Al-Sandari ni. Kan? Dia tengok tu, tengok mula-mula dia nampak ustaz, lama-lama dia tengok tiba-tiba ustaz hilang. Itu tidur dah tuan-tuan. Dia lena sungguh. Allah, tapi masa tu paling sedap. Tak? No. Weh, sungguh. Kan? ya Allah ya Rabbi. Tu nasib baik solat dekat surau, dekat masjid kan. Orang kejut. Bang, 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 solat bang Isyak. Ih, Allahuakbar. Kan? Oh, dia punya tu. Oh, kan. Dia pun bangkit solat. Kan? Patut ambil lah wuduk lagi sekali. Bagi segar sikit hang tu nak solat. Kan? Ah, dok, kan. Kalau kat rumah Abi bangun bi solat. Kejap lagi, kejap lagi kejut kan. Abi bangun solat bi. Kejap lagi kan. Dahlah lama tak kejut kan dah. Besok anak disebut. Abi bangun bi solat bi. Hoi, sebaik kau kejutkan aku. Solat subuh bi. Habis solat Isyak tadi tuan-tuan. Tu pasal tengok kat sini tuan-tuan kata apa? Siapa-siapa yang tidur sebelum Isyak, dia akan melupai waktu Isyak. Nah, tuan-tuan. Tapi banyak orang langgar waktu ni. Dah itu time tu memang sedap tidur. Kemudian kata apa? Wal haditha ba'daha, dan berbincang-bincang setelah Isyak. Eh, Rasulullah tak suka tuan-tuan. Dia memang tak suka. Cuma dia kata, alamak ustaz, kami orang selalu meeting lepas Isyak lah ustaz. Macam mana ni? Tuan-tuan, ada riwayat lain kata apa, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berbincang dengan Sayyidina Abu Bakar tentang waktu selepas Isyak. Ada. Cuma perbincangan itu kepada kemaslahatan ummah. Makanya di situlah pendekatan yang ambil adalah seandainya benda itu bermanfaat. Contoh kalau kita tengok selepas Isyak itu kita bincang, ada buat meeting kan, meeting surau selalu orang buat selepas Isyak. Dah. Pasal nak kumpulkan orang kan. Jadi masa tu untuk kemaslahatan penduduk, tafadhal lah. Ada, tak ada masalah lah. Ataupun pengajian agama. Ataupun apa lagi? Ada, mengaji Quran, tafadhal lah. Yang tak dibenarkan ni berbual kosong ni. Ada. Tapi tu yang paling best kau. Tuan-tuan. Ni tuan-tuan tu pasal hadis ni dia ada kaitan dengan hadis yang sebelah. Nanti kita tengok tuan-tuan nak. Baik. Kemudian kata apa lagi? Wa kana yanfatilu min salatil ghada hina ya'rifu rajulu jalisah, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam akan memalingkan tubuhnya ketika mana solat subuh selesai. Dia malingkan tubuhnya tuan-tuan, dia palingnya solat subuh ni dia tengok sahabat telah kenal di antara satu dengan yang lain. Dia kata tu pasal dia letakkan apa, ya'rifu rajulu jalisah, mereka telah mengenal teman seduduknya. Yang orang sebelah dan orang sebelah kenal dah siapa dia. Haji. Dan ada kenal dah. Nak kata apa tuan-tuan? Mereka ni solat subuh pada awal waktu ketika mana mereka hampir tidak mengenal orang. Habis je tuan-tuan nak, baru kenal. Ya Allah, Syekh entah ke sebelah anda tadi. Tuan-tuan pasal tak? Maka mereka itu melakukan solat subuh pada awal awal waktu. Nak kata apa, bagi macam mana pula dia panjangkan bacaan ke? Naam. Pasal disebutkan dekat hadis ni, wa kana yaqra'u bisittina ilal mi'ah. Rasul sallallahu alaihi wasallam biasanya membaca 60 hingga 100 ayat. Macam cerah masa depan.
Kalau kita tengok hadis daripada Jabir bin Samurah, Jabir bin Samurah tadi, Jabir bin Abdullah ni, Jabir bin Samurah kata apa? Dia ada dengar Rasul sallallahu alaihi wasallam membaca surah Al-Waqi'ah 96 ayat. Itu kalau tuan-tuan, kalau imam baca surah tu tuan-tuan depan ni tadi, maknanya besok subuh tak ada orang. Sungguh tak? Sedangkan tuan-tuan nak, waktu subuh ni tuan-tuan, dia ada pahala yang besar. Tuan-tuan, kalau kita tengok, kalau hari Jumaat kan, Jumaat surah sajadah dengan surah insan tu kan, itu pun madu orang bising tu. Dia kata kat Pak Imam, "Mam, hush, surah insan tak payah bayar." Tak payah bayar. Tak payah baca lah. Surah sajadah tu bagi dua. Bagi dua tuan-tuan. Kan, punya cerewet tuan-tuan. Tapi kalau makan tak cerewet pula. Oh tuan-tuan, tu kalau kita tengok tuan-tuan, sahabat tuan-tuan nak kata apa? Maknanya 60 hingga 100 ayat. Maksud ke mana? Antara maksud yang lain adalah 60 itu ketika mana mahu memendekkan solat subuh. 60 tu nak pendekkan solat subuh. Kalau nak panjangkan, dia akan bawa 100 ayat. Nak kata apa? 100 ayat tu, kalau tuan-tuan tengok nanti, ada ayat yang pendek dan ada ayat yang panjang. Kalau dalam Al-Quran ni, makna kata 100 ayat tu nak kata apa? Dia memanjangkan solat, solat subuh. Tuan-tuan baca dengan tartil tuan-tuan. Rasul sallallahu alaihi wasallam baca biasalah tuan-tuan. Allah. Ada tak masa dia sampai setengah jam? Mesti ada insya-Allah. Bila mana kalau kita tengok, kalau start pukul 6, habis 6:30. Tuan-tuan, maknanya tadi fajar dah ada dah. Maka dia paling je tubuhnya, dia pas masa itulah ada fajar dah ada, maka sahabat telah pun kenal di antara satu dengan yang lain. Tuan-tuan nak, ini hadis dia berkenaan dengan yastahibu ayu akhirul isya'a, dan juga berkaitan dengan solat asar. Tuan-tuan, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang, tapi tak tahu bila. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak, insyaAllah lah tuan-tuan nak, saya satu bulan dua ni saya tak ada sini. Tak, sampailah sebelah bulan saya akan pergi bawa lagi orang untuk umrah. Tuan-tuan nak, untuk umrah lah. Pasal saya baru balik, ni pergi lagi lah tuan-tuan dengan Al-Quds. Jadi satu yang sebelah tu memang saya tak ada kat sini lah. InsyaAllah lah tuan-tuan. Cumanya tuan-tuan nak, yang dua solat ni, asar dan isyak ni tuan-tuan, tuan-tuan tak berjelas lagi sebenarnya. Dia akan jelas bila mana pertemuan yang akan datang. Dah baru nampak. Kalau kita nak terus, takkan sampai nak kulapan tuan-tuan. Woi, berpusing tempat duduk ni. Kan. Allahu Akbar. Ada soalan? Memang banyak soalan ni ustaz. Tapi maknanya tak masuk lagi hadis tuan-tuan. Baik, saya baca satu hadis. Ini hadis ni tuan-tuan, kita tengok. Wa indahuma min hadis Jabir wal isya'a ahyanan yuqaddimuha wa ahyanan yuakhiruha. Kata apa? Idza rahum mujtama'u ajala wa idza rahum abta'u akhar. Wa subha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata apa? Yusalliha bi ghalas. Hadis ni lah diterangkan yang tu. Kemudian hadis pula datang daripada Aisyah. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat a'taman Nabi sallallahu alaihi wasallam dzatal lailatil isya. Dia terangkan ni pasal apa Rasulullah itu melewatkan solat isyak. Dia kata apa? Hatta dhahaba ammatul lail, sehingganya separuh malam itu telah pun pergi. Kata apa kemudian? Tsumma kharaja fa shalla, kemudian dia menyelesaikan solat. Kemudian dia kata apa? Faqala innahu lawaqtuha laula an ashqa alum laula an ashqa ala ummati. Hadis ni lah tuan-tuan menerangkan berkaitan dengan solat isyak. Solat asar tuan-tuan dia ada terangkan. Nanti kat situ yang saya nak bagi jelaskan. Insyaallah itu hadis semua yang tu pertemuan yang kedua. Dah insyaAllah bagi tuan-tuan jelas. Maknanya tuan-tuan nak, mana yang hadir hari ini, minta pada bila mana ada saya masuk ke sini tuan-tuan, tuan-tuan datanglah. Dah, supaya tuan-tuan lebih jelas yang sebenarnya kedudukan solat asar dan solat isyak. Mengapa ada waktu makruh ataupun darurah pada kedua waktu ni?
Tak? Wallahu ta'alam. Cumanya kalau nak paling baik, solatlah awal waktu. Kan senang. Ha, kan? Dia pening-pening kepala. Alah Ustaz, habis tu jalan. Solat awal waktulah. Kan? Ha, baik. Ada soalan? Tak ada dah. Wallahu ta'ala alam. Ha, kan senang. Baik. Sebelum saya akhir kalam. Ada? Sebelum akhir kalam, tuan-tuan, ada dua. Satu BOS, Bank of Sedekah. Tuan-tuan, Bank of Sedekah ni yang mana kami buat, tuan-tuan. Harta yang tuan-tuan ada ni, kalau tuan-tuan tak pandai, dia akan condemn tuan-tuan di akhirat. Tapi kalau tuan-tuan jaga, dia akan jaga tuan-tuan di akhirat. Ha, tak? Dia akan jaga tuan-tuan. Pertamanya tuan-tuan, kita buat wakaf. Tuan-tuan, wakaf iaitu wakaf Al-Quran Aceh. Tuan-tuan, saya ada, tapi Kak Haji saya tak bagi dia punya pamphlet tu, tak? Dia dalam, dia biasalah dalam apa? Dalam soft copy kan. Jadi ada dekat Haji. Ada, ha, yakni kita target, kita telah pun pre-order 15,000 Al-Quran untuk pelajar-pelajar Aceh. Tuan-tuan, setakat ni baru tak sampai 5,000. Tak? Adalah tuan-tuan, tak? Jadinya kalau siapa-siapa yang nak berwakaf, tuan-tuan, tuan-tuan boleh jumpa dengan saya lepas ni. Itu untuk tuan, Bank of Sedekah ni dia buka 24 jam sehinggalah hari akhirat. Tuan-tuan, tak? Pasal dia buka selalu, kat akhirat pun boleh guna. Inilah satu-satu bank ni, tak? Sampai ke akhirat. Yang kedua tuan-tuan nak, yang ini dunia. Yang ini dunia. Ha, tak? Saya ada bawa tuan-tuan nak madu. Tapi bukan madu berkaki lah. Ha, madu ni manis tuan-tuan, bukan pahit. Ha, tak? Madu tualang dan madu kelulut. Tuan-tuan ada, ada botol kecil, ada botol besar. Ha, tuan-tuan, dengan saya ada bawa teh pesada. Tuan-tuan nak malam ni kalau nak tahajud, perkena pula teh ni tuan-tuan. Ya Allah, sedap tuan-tuan. Pasal dia ada aroma, dia ada serai kan, wangi je tuan-tuan. Ya Allah, sedap lah tuan-tuan. Kena pula bawa madu tuan-tuan. Madu tu, madu kelulut ataupun madu tualang tuan-tuan. Dua-dua bila makan je, ya Allah, saya tak tahu nak cakap je tuan-tuan. Sedap tuan-tuan. Ha, tak? Tuan-tuan. Lepas tu saya ada bawa pula apa nama, susu unta kalau tuan-tuan nak. Dia ada tanpa gula. Tapi tanpa gula mahal sikit lah. Tuan-tuan boleh ambil los. Ambil los. Beli los pun boleh, tak ada masalah. Buka kotak tu ya, betul ambil. Tak? Kalau kita ambil harga, saya tak suka bincang dalam ni. Harga nak tahu kat sana. Tak? Itu saja tuan-tuan. Wallahu ta'ala alam. Aku laku lihadha wa astagfirullahaladzim liwalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.